شهد لهم بيت الله إن أول بيت ورع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت سسنبولي رومه بردامة Wadi alinnas yang diletakkan di gua untuk manusia lalladhi bi Bakkah mubarakah yang ada di Bakkah, kota Bakkah, Mekah mubarakah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan lil alamin dan dia menjadi petunjuk bagi semesta. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, oh di rumah Allah itu, di Baitullah itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang amat jelas. Salah satunya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalam Baitullah, datang ke rumah Allah, maka pasti dia akan merasa aman, nyaman. Mudah-mudahan saya dan antum semua Allah undang sering-sering datang ke Baitullah, berhaji maupun umrah. Dan ikhwat al-imam bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu kenapa Baitullah itu ya, kita biasa berangkat pergi luar kota, luar negeri, tapi kalau pergi ke Baitullah rasanya beda tuh. Rasanya seperti kita mau berangkat ngadep Allah, yang ditinggalin juga nangis, ada energi yang luar biasa dahsyatnya, padahal sama-sama bepergian. Kalau pergi ke tempat lain itu sekali dua kali tiga kali kita datang, lama-lama bosan. Oh, Baitullah jangan aja kita pulang. Belum pulang ada ritual namanya tawaf qada. Ngerti belum tawaf qada? Belum pulang nih kita, baru pengen perpisahan tawaf 7 kali. Bedanya tawaf qada dengan tawaf biasa adalah tawaf qada itu enggak ada salat tawafnya, salat sunat tawafnya. Jadi habis tawaf qada itu langsung doa. Dan salah satu doanya adalah ya Allah, andai kata ini adalah kali terakhir bagiku. Jangan jadikan ya Allah ini kali terakhir bagiku. Andai kata ini adalah kali terakhir bagiku ya Allah, maka pastikan untukku surga sebagai balasan. Oh, belum juga pulang udah minta pengen balik lagi ke situ. Dan yang hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka datang Baitullah itu datang menghadap Allah dalam surat Saffat 37 ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Ibrahim saat itu masih berada di Mesopotamia, Irak. Allah berikan ujian berkali-kali pada hidupnya Ibrahim, sampai dia dibakar, sampai macam-macam lah, sampai dia berantem sama raja gara-gara istrinya mau dinikahin sama raja. Maka kemudian dia berkata, dan ini Allah abadikan dalam surat 37 ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku akan datang menghadap Tuhanku. Sayahdin, dan pasti Allah akan berikan petunjuknya padaku. Subhanallah, Allah tuntun langkahnya Ibrahim, membawa istrinya Hajar, membawa Ismail hotel iman, nggak tahu berapa ribu kilometer perjalanan, sampai ke rumah Allah itu. Dan hotel iman rahmati Allah, diberikan ilham Ibrahim bangun rumah Allah. Panjangnya cuma 12 meter, lebarnya 11, tingginya 14 meter, dibuat oleh tangan Ibrahim dan Ismail hotel iman rahmati Allah. Memberi terbaik pada Allah, memenuhi panggilan Allah, itu sejatinya bahwa hidup kita ini senantiasa harus kalau Allah panggil datang. Allah panggil datang. Kenapa? Kalau atasan atau bos saja manggil kita, kita segera datang, maka insya Allah semua urusan kita beres. Lalu bagaimana kalau misalnya Allah yang manggil? Maka insya Allah, Allah pasti akan kasih hidup kita petunjuk. Dan ikhwat al-iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, haji maupun umrah ke Baitullah, ikhwat al-iman rahmati Allah, sejatinya datang kembali pada Allah, memberi yang terbaik. Kalau Allah sudah panggil, enggak kenal apakah Anda punya uang apa kagak. Apakah Anda termasuk orang sehat atau tidak? Anda orang kuat apa enggak? Kalau hati kita sudah terpanggil, oh mata saya sering lihat tuh nenek-nenek bungkuk, badannya udah begini, doyong, nggak bisa tegak. Tapi masya Allah, tawaf kuat, sa'i kuat, dan jalannya cepatnya luar biasa. Padahal kalau sehari-hari dituntun, dari mana energinya? Oh, jawabannya jelas Allah. Dan yang kelima rahmati Allah bagi kita semuanya yang pengen dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah.
pasang niat dengan benar-benar bahwa kalau kita lagi haji atau kita berumroh, maka bukan karena status, bukan pengen dipanggil orang soleh atau dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, bukan. Tapi persis seperti Ibrahim datang karena Allah. Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Aku akan datang menghadap Tuhanku dan pasti Dia akan memberikan petunjuk. 2005 Hotel Iman, saya masih ingat, ada seorang jemaah berangkat haji bareng istrinya dan saya berangkat memimpin waktu itu. Dari Hotel Iman, kemudian Allah, tahun 98 dia sudah pernah haji dulu nih. Ini jemaah 98 itu pas lagi krisis ekonomi. Jadi dia berangkat haji, dan berangkat hajinya itu karena dinas. Kebetulan dia dapat gitu rezeki, dia berangkat haji. Masya Allah Ustaz, dolar sampai 16.000 gitu. Jadi saya tuh living cost saya pakai buat oleh-oleh haji. Hari-hari itu makan itu seringan puasa. Alhamdulillah tahun 2005 Allah kasih rezeki bagi saya. Nah, istri saya belum haji, maka berangkat haji saya nemenin dah. Mulai dari wali masafar, tetangga, sahabat, saudara-saudara bilang, Lip, ini nama saat jemain namanya Alip. Enak nih, bisa haji dua kali. Alip mau gini, enggak. Gue mau nganter istri doang. Dan setiap kali orang menanya dan orang kagum, enak ya berangkat haji dengan enggak. Saya cuma nganter istri doang. Dan ini Hotel Imam Rahmatullah 2005 berangkat haji bareng saya. Dan subhanallah, sebelum itu kita mau melakukan ibadah haji, puncak ibadah haji Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian Mabit di Mina, Muzdalifah, segala macam, kita ada hotel transit namanya Aziziyah. Kalau sudah berangkat pasti kamu tahu itu Aziziyah. Hotel transit itu yang Hotel Iman mulai dari tanggal 5, 6, 7, 8 sekaligus pematangan manasik. Dan subhanallah, rupanya nih, lihat deh ya, bagi yang mau berangkat haji maupun umroh, benerin, lurusin niat, lurusin niat. Kita itu datang dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Yang terjadi apa? Itu malam 8 tinggal besok kita mau tarwiyah. Enggak tahu kenapa, oh alip step 40 derajat. Jadi dia kejang-kejang, nggak sadarkan diri. Jemaah semuanya sibuk, saya sibuk, dokter rombongan sibuk, semua jemaah sibuk. Maka segala macam obat tuh udah dikasih, infus udah dikasih, masih aja belum sadarkan diri. Padahal besok kita udah mau berangkat tarwiyah, wah. Maka yang Hotel Iman, bagi Allah Subhanahu wa Taala, begitu kita udah kelelahan, balik ke kamar masing-masing. Istrinya nangis-nangis nih, ya Allah Pak, besok kita mau berangkat haji nih, puncak haji mau dilakukan. Ayo Pak, sadar Pak, sembuh Pak, sembuh. Benerin niat, gitu kata istrinya. Dari kalimat yang panjang itu, terkala dia perhatikan benerin niat, teng, langsung kepikir Ustaz. Ini testimoni Alif langsung ke saya. Allahu Akbar. Jadi haji kali ini saya datang, setiap orang nanya, enak lebih bisa berangkat haji dua kali. Dan dia mengatakan, meskipun cuma basa-basi, enggak, saya cuma ngantri istri. Hampir persis seperti apa yang dia ucapkan, Allah cuma perkenankan Alif ngantri istrinya sampai Mekah. Hampir dia tidak melakukan ibadah haji. Waqala inni dhahibun ila Rabbi, katakan dalam hati kita, aku akan datang memenuhi panggilan Allah, saya din, pasti Allah akan mudahkan semua urusanku. Latihan ihwah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Sungguh segala puji, segala kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu ya Allah. Hotel Iman Rahmatullah, enggak, Allah akan pilih orang yang sungguh-sungguh. Karena ketika Ibrahim Allah perintahkan wa'adzin finnasi bilhaj, sampaikan Ibrahim, orang-orang suruh datang ke Baitullah untuk berhaji. Saat itu belum ada tawaf, men, belum ada speaker, apalagi internet. Ngobrol lagi bareng pada Allah, ya Allah, gimana ceritanya saya akan menyampaikan ke seluruh manusia? Maka kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah,
Alaika nida wa alainal balagh. Tugasmu sampaikan, teriakkan, dan tugas kami menyampaikan itu kepada seluruh jiwa manusia. Maka naiklah dia ke Jabal Qubais. Ibrahim kemudian bilang, ya Yuhannas, innallah farada alaikumul hajja fahujju. Allah perintahkan kalian wahai manusia untuk datang ke Baitullah Haji, maka berhajilah kalian. Maka Allah sampaikan dengan enggak tahu berapa juta malaikat dikerahkan, sampaikan bahkan sampai ke tulang sulbi laki-laki dan perempuan, bahkan kepada alam malakut. Kita belum dibuat nih, semua jiwa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Hotel Imar, mati Allah Subhanahu wa taala. 2007. Ini mah bukan perkara duit, bukan perkara sehat. Perkara mau enggak datang memenuhi panggilan Allah. Ubaidillah, seorang wartawan dari media Indonesia, mewawancari saya di Madinah Munawwarah. Maka, oh dia bikin rubrik banyak, dia bikin laporan banyak. Salah satunya dia wawancara saya. Habis wawancara, Hotel Imar, mati Allah. Belum gini, subhanallah, ajaib Ustaz ibadah ini. Kenapa baik? Ini karena giliran setiap tahun wartawan dari media itu diberangkatin. Dia baru sekali. Saya ini baru mewawancarain jemaah sepasang dari Malang. Usianya 68 sampai 64 tahun. Yang laki-laki namanya Lasito. Terus Ustaz percaya apa enggak? Perutnya ini di belek ada selang, Ustaz. Enggak tahu dia gagal ginjal atau apa. Dan selama berangkat itu, Ustaz, dia harus pakai cairan. Cairan itu namanya, enggak tahu ya, mohon maaf kalau sebut merek nih. Saya tahu masih ingat apa enggak. Pokoknya saya ingat Baxter namanya, Ustaz. Terus, Ustaz tahu enggak bagasi jemaah berapa kilo? Tahu, 35 kilo. Saya bilang, ah, ini ajaibnya lagi, Ustaz. Karena itu harus dipakai 24 jam, maka Lasito itu bawa koper tambahan. Isinya Baxter. Berapa kilo? 120 kilo, Ustaz. Subhanallah. Terus ajaibnya lagi, Ustaz, katanya itu pemeriksaan kesehatan lolos dia. Jadi dapat surat di embarkasinya di Surabaya, lolos dia. Ajaibnya lagi, dahsyatnya lagi, Ustaz, begitu sampai di Bandara King Abdul Aziz, dibuka sama askar, maka pakai bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia, kagak nyambung nih. Hei, apa nih? Gitu sih, kagak. Maka ditanya obat segitu banyak, diangkat tuh sama Lasito tuh, ditunjukin tuh perutnya. Maka, ruh, lewat, suruh pergi, masuk. Subhanallah, gampangnya. Nah, itu yang membuat saya berini, Ustaz, kata baik. Terus, lebih dahsyatnya lagi, Ustaz, oh dia ini gelombang kedua tuh langsung ke Mekah. Dan Mekah itu puncak, lagi puncak-puncaknya haji, penuhnya luar biasa. Kalau Anda berangkat pakai WNH biasa, ya, itu begitu sampai di Mekah langsung dilepas sendiri itu, kagak ada pembimbing. Berangkat haji masing-masing. Ah, ini umroh pertama kali ini. Begitu dia masuk sama istrinya, dia langsung keder, melihat banyak orang luar biasa penuhnya. Maka kemudian dia janjian sama istrinya, dia ngomong begini, "Bu, kamu aja ya yang baca buku manasik. Gandeng aku." Iya, Pak. Nanti aku gini nih, gandeng kamu sambil megangin selang, jangan sampai kesodok orang. Kalau kesodok orang berabe, bisa nggak berangkat haji, nggak bisa melakukan haji. Oh, dilakukan itu. Alhamdulillah, Allah. Tawakal penuh. Lihat nih, bahasa Ibrahim. Ini zahibun ila Rabbi. Aku akan datang menghadap Tuhanku. Saya di pasti Allah akan tunjukkan aku. Pasti Allah akan terima aku. Pasti Allah akan melayani aku sebaik-baiknya. Ibu Rahman, tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi tamu Allah. Amin. Sampai jam berapa nih kita ngaji? Dan ini Hotel Imar, Hotel Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk itu ke maktab tempat putaran tawaf, berdua-dua nih kakek nenek. Maka kemudian langsung tuh istrinya baca buku manasik haji dengan tadi-tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Iwa. Bayangin indahnya tawaf. Anda sesek-sesekan, berdesak-desakan, keringetan, suara teriakan dari mana-mana.
Tapi indahnya tawaf di hotel iman, enggak tahu kenapa pokoknya langsung masuk, merasuk ke dalam hati. Allah seperti melatih kita bahwa dalam kondisi Anda sesak, Anda bingung, Anda panik, Anda masih bisa ingat sama Allah. Apalagi dalam kondisi kayak begini, masa kita enggak bisa ingat sama Allah? Mulai ini begini. Yang dilakukan sama Lasita, Lasita nunduk begini, seperti skenarionya dia. Dia pegangan sama istrinya, dia jagain juga perutnya, jangan sampai kedorong sama orang. Tapi subhanallah, arus manusia itu ngedorong-dorong Ustaz, kata Ubay cerita ke saya. Maka subhanallah, terus mereka berpegangan, putaran satu, putaran dua, gak tahu putaran keberapa, tiba-tiba kakek nenek ini didorong sama arus manusia. Bung! Jadi didorong, hotel iman, alhamdulillah masih pegangan. Tapi ajaibnya hotel iman, begitu dia pegangan, rupanya dia megang batu. Dia ngeliat, subhanallah, dindingnya Ka'bah. Ajaibnya lagi, waktu dia belum sadar, itu orang di belakang teriak-teriak, Haji, Asri, Asri, cepat begitu. Maka dia noleh kanan kiri, itu askar nunjukin, itu cium Hajar Aswad. Yang dia pegang ihwa, itu Hajar Aswad, nenek kakek. Sakit, tua. Oh, jangankan mereka, kita yang muda-muda belum tentu dapat. Ya, bagaimana Allah mudahkan? Waqala inni dhahibun ila rabbi, aku akan datang menghadap Tuhanku. Saya yakin pasti Allah akan mudahkan jalanku. Ustaz Ainul Rafiq, Hidayatullah, Balikpapan, Kalimantan Timur cerita. Oh, karena kami nih, wah, nggak tahu. Anda tanya deh kepada semua hamba Allah yang pernah Allah undang ke rumahnya. Ini never ending stories. Misalnya ada berapa juta orang yang sudah berangkat umrah atau haji, tanyakan sama mereka. Masing-masing mereka punya cerita indah yang nggak bisa bisikin. Kalau Anda nggak ngerasakannya, belum pernah tahu, berangkat. Oh, nggak ada cerita kapok, wah. Demikian juga saya Taufik cerita kepada saya. Ustaz, ada seorang karyawan di PT Total Indonesia, karyawan rendahan. Dia pagi itu sholat sunat duha, dia doa. Doanya begini, ya Allah, rindu sekali, pengen sekali saya datang melakukan ibadah haji ke rumahmu, mudahkan jalanku ya Allah. Oh, yang penting munculin kerinduan, munculin niat, keinginan. Maka yang terlima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu barangkali Allah ijabah dengan desain, dengan cara yang enggak pernah dibayangkan orang ini. Nah, itu hari Ahad, dia punya waktu kosong, saat dia bawa mobilnya, ganti oli. Dan ganti oli itu, begitu dia balik ke kasir, Pak, di sini ada hadiah dari olinya. Apaan? Ya barangkali bakal menang di utamanya mobil Jaguar. Biasa kan? Dari satu lembar, dari jutaan lembar, siapa yang menang? Udahlah, gak usah, kata orang ini. Di sini pak KTP-nya saya ngisiin deh, kata kasirnya. Diisi, warahmatullahi Allah, masukin. Warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, udah gak sepanjang-panjang ceritanya ya. Singkat cerita, dapet nih dia, Jaguar. Gempar tuh, Balikpapan gempar, PT Total gempar. Nih karyawan kecil, dia dapet mobil Jaguar. Makin hotel iman, hotel Allah subhanahu wa ta'ala, berangkatlah tuh ke Jakarta. Stasiun TV ngeliput, maka heboh, pulang, bawa itu mobil Jaguar. Maka malam itu ini, karyawan rendahan ini, malam itu dia musyawarah sama istrinya sama anak-anaknya. Ini papa gak mungkin pakai mobil ini. Nah, jadi gaji papa juga segini, enaknya diapain? Istrinya ngomong, ya pakai dulu aja pak, saya. Anak-anaknya ngomong ini, anak-anaknya segala macam. Nah, kemudian salah seorang anaknya ngomong begini, pak, jual aja pak. Papa sama mama kan belum berangkat haji. Waktu anaknya ngomong gitu, ingat tuh dia doa. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa datang ke Baitullah. Maka subhanallah, oke deh, jual. Papa mau berangkat haji bareng mama kamu, sama nenek kakek kamu. Oh, doa mereka. Tapi di mana men, ngejual Jaguar di Balikpapan.
Subhanallah, ini lihat di niat nih. Allah akan atur desain, yang penting Anda hatinya mantap. Maka besok paginya dia masuk kantor, heboh tuh PT Total Indonesia Balikpapan. Semua teman-temannya nyalami. Termasuk juga enggak tahu level manajemen apa direksi. Maka masuk sini, kata bosnya. Ya bos, ya saya mau ngobrol-ngobrol aja. Gimana ceritanya kamu bisa dapet jagoan, bisa tayang live lagi di TV semalam? Ya Alhamdulillah, bos, ini cara Allah. Terus sampai pertanyaan bosnya, kira-kira itu mobil mau dipakai, mau dijual? Diatur tuh sama Allah. Ya saya pengennya sih dijual bos, tapi bingung nih Balikpapan saya pengen mau bayarin. Itu kan mobil-mobil mahal. Dan kebetulan saya berapa kali ke Balikpapan kagak pernah nemu tuh jaguar keliru. Yang ada di sono no, di Tenggarong orang kaya banyak malah tuh. Jadi yang daerah-daerah Batubara baru banyak orang kaya itu. Begitu saya mikir-mikir mau dijual atau kemana jualnya. Bosnya rupanya penggemar mobil-mobil gelap gini nih. Ya kalau kamu mau jual sih, nggak tahu nih pantas apa kagak, saya mau bayarin. Berapa yang bos? 4,5 boleh nggak? Saya demi Allah kagak tahu berapa harganya itu mobil Jaguar. Termasuk nih, penerima ini juga nggak tahu. Ini mobil Jaguar masih baru, ya 5 mobil di tahun 450 juta. Langsung gitu, ya salaman, saya terima. Dianya senang, bosnya senang. Dan Alhamdulillah Ustaz Ainul Rafiq cerita ke saya. Dia bisa berangkat haji sama istrinya, sama dua mertuanya dengan NH Plus, pulang sisanya juga masih renovasi rumah. Cara Allah. Habis ada nih. Terusin. Pokoknya sekarang saya ajak mimpi dulu semuanya nih ya. Mimpi dulu, datang ke Baitullah, lakukan yang hal yang indah-indah. 2005 saya berangkat umroh. Ustaz Yusuf Mansur ngikut rombongan kami. Waktu itu belum Ustaz Yusuf Mansur, kali pertama dia datang ke Baitullah, ikut rombongan saya. Jemaah banyak. Salah satunya saya mau cerita kepada Anda semua, ini jemaah saya asli, namanya Muhammad Khatib Umar asal Malang. Dia cerita tahun 94 Ustaz saya haji. Dan hajinya itu Masya Allah, saya ini pemborong, Ustaz. Pemborong kecil-kecilan. Duit 20 juta waktu itu ada di saldo saya. Itu buat modal, muter modal. Tapi gak tahu kenapa begitu ngeliat ada uang 20 juta, udah, tiba-tiba ada rasa rindu, saya pergi ke bank dan saya daftarkan diri. Gak cuma ada pendaftaran, waktu itu kapan mau berangkat, bisa berangkat. Kalau sekarang kan berapa tahun? 17 tahun katanya. Ini waktu lima rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya daftar Ustaz, bayarnya kira-kira 6 juta berapa gitu. Jadi uang sisa 13 juta. Waktu saya pegang formulir pendaftaran, saya bilang, ya Allah terima kehadiranku, kata Khatib Umar. Dia girang, dia senang. Dia pulang hotel Iman, dia cerita sama istrinya, insya Allah, maaf, aku berangkat haji. Alhamdulillah, kata istrinya. Duit dari mana? Dari modal kerja. Ya Allah, Pak. Itu kan modal kerja, kalau dipakai ntar gimana? Benar, apa yang ditakutin istrinya, ditakutin keluarganya, betul. Jadi karena modalnya cuma segitu-gitu, apalagi kurang, nggak bisa bergerak lagi, dihabisin. Maka Khatib Umar berangkat pada hari hanya, betul nggak ada duit. Subhanallah, dia berangkat dengan kecaman keluarganya. Nggak cuma keluarga intinya, keluarga besar ngecek. Lagunya Khatib Umar gitu. Tapi subhanallah, hatinya pol milik Allah. Dia yakin bahwa memberi terbaik buat Allah, pasti Allah beri terbaik. 42 hari itu. 42 hari itu kalau Anda menjalani dengan khusyuk, dengan cinta, dengan nikmat, rasanya singkat. Khatib Umar begitu menyelesaikan semua ibadah ritualnya sampai pada tahap tawaf wada. Ini Khatib cerita langsung ke saya karena dia sekamar masa waktu itu. Tawaf wada Ustaz. Terus Masya Allah nangis saya. Jadi gak benar-benar dari putaran pertama nangis sampai putaran ketujuh. Ya Allah, jangan buat ini adalah kali terakhir untukku. Kalau ini adalah kali terakhir untukku, ya Allah, maka halalkan bagiku surgamu, ya Allah. Pokoknya doa segala macam. Begitu dia doa panjang, semua hajat disampaikan. Biasanya kalau orang
Habis tawafoda doa ke kamu bendi-bendi itu. Kata pemimpinnya, ayo pulang. Enggak, tetap aja masih begini. Doa tuh mati. Ambil doa, dia ngeliat kanan kiri. Dan itu Masjidil Haram, tempat tawaf. Banyak orang yang masih begini nih. Seperti kebanyakan kita kalau ada di dekat Baitullah, rasanya pengen minta terus sama Allah. Tiba-tiba khatib ngeliatin, ini kenapa semua orang minta gitu? Kenapa nggak ada yang memberi buat Allah? Terlihat ini, bagi yang mau berangkat umroh ataupun haji tahun ini, boleh ikutin. Yuk, jangan selalu minta sama Allah, kasih buat Allah. Intan surullah yang surku muisabit agdamaku. Kalau kalian nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah teguhkan pendirian kalian. Saya ngelir ustaz semuanya orang minta, siapa yang ngasih buat Allah nih? Meskipun Allah maha kaya, Allah maha terpuji, Allah tidak membutuhkan pertolongan hambanya, tapi memberi buat Allah, buat agama Allah pasti indah. Maka tiba-tiba, ini ustaz saya gak pakai mikir, tiba-tiba lidah saya bergerak, dan saya tuh takjub luar biasa menikmati. Khatib ngomong begini, Allahumma ya Allah saksikan. Begitu banyak nikmat kau hadirkan untuk hidupku, diriku, keluargaku. Aku bersyukur padamu ya Allah, saksikan. Saat ini aku akan mempersembahkan 1000 hari terbaikku. Mengabdi di jalanmu selama 1000 hari itu, aku tidak akan minta pamrih dari manusia sedikitpun. Nazar, jadi janji. 1000 hari berapa tahun tuh? 3 Itu Masya Allah Ustaz, naik bis langsung Mekah ke Jeddah, dari Jeddah pesawat kira-kira 10-11 jam ke Surabaya, Surabaya lanjut lagi menuju Malang, sampai di rumah keluarga udah nunggu, rumah diberesin, itu kursi-kursi dan segala macam, itu keluarga nyambut dengan doa. Mereka berkumpul, minta oleh-oleh segala macam. Nggak cuma yang sehat Ustaz, ini non-stop nih, dia ngelayanin tetangganya, saudara-saudaranya. Yang sakit pun pada datang. Rupanya ada tetangga, waktu saya berangkat umroh, dia terkena stroke, mati sebelah badan. Udah berobat kemana-mana, nggak dengar saya pulang, baru pulang haji, pengen minta doa. Dia datang Ustaz, dipapah sama keluarganya, sama anak-anak. Begitu masuk pintu, saya lagi duduk, ini masih banyak jemaah, masih banyak tetangga-tetangga, saudara-saudara, kata khatib. Dia datang dengan langkah diseret-seret. Saya berdiri, Masya Allah, kenapa ini tetangga? Maka kemudian didudukin, kata khatib. Di hadapan saya, kaki kirinya bisa silah, kaki kanannya lonjorin, mati sebelah. Haji khatib, bawain saya, ini mulutnya sebelah kiri doang, saya bergerak. Saya bukan ustaz. Saya bukan kiai, bukan mu'alim, saya bukan orang soleh, saya pemborong. Tapi karena dia mintain doa, maka kemudian saya panggil istri saya, bawain air zam-zam sini segelas. Bawain air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam ini terserah mau doa apa, kata Rasulullah. Gunakan air zam-zam pakai dengan doa. Doa itu. Doa khusyuk buat kesembuhan tetangganya ini. Habis itu langsung minumin buat bapaknya, dia nyuruh anaknya diminumin. Dia minumin pesat, ini hari pertama dari 1000 hari yang mau saya kasih buat Allah. Bahasanya Allah, idza taqarraba ilayya 'abdi syibran taqarrabtu ilayhi dhira'. Kalau seorang hamba datang kepadaku 1 jengkal, aku akan datang kepadanya 1 hasta. Kalau si hamba datang kepadaku 1 hasta, aku akan datang kepadanya 1 depar. Wa idza aqbala ilayya yamsi, kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aqbaltu ilayhi harwalatan, aku akan berlari menghampirinya. Catat kalimat ini, Iwa, bahwa pertolongan Allah jauh lebih dahsyat, jauh lebih cepat ketimbang niat amal soleh kita. Ini hari pertama Ustaz, dari 1000 hari yang mau saya kasih buat Allah. Begitu sih, tetangga saya diminumin sama anaknya. Gak tahu Allah kasih rasa penasaran, saya ngomongin, Dede, coba, itu kakinya bapak disingsingin. Digulung dia Ustaz,
kakinya mata anak tuh. Waktu digulung, masya Allah, tiba-tiba Allah kasih kemampuan mata saya bisa melihat setiap urat saraf, aliran darah yang bermasalah. Kaget dengan pemandangan yang begitu, tiba-tiba ini telunjuk bergerak, Ustaz. Begitu bergerak, nih lihatnya, seperti ucapan Khatib Umar ke saya cuma nyentuh, Ustaz. Bukan mijit, wah, nyentuh. Itu setiap yang bermasalah, yang jendil-jendil. Begitu saya sentuh, dia kelojotan. Cuma disentuh doang. Beberapa saat saya pegang, masya Allah dia ngomong ini, Haji Khatib, kok enak? 2-3 kali dia datang, atas izin Allah dia sembuh. Habis itu udah pengumuman kemana-mana. Oh, yang mau berobat Haji Khatib. Masya Allah Ustaz, 1000 hari ini maksud setiap saat ribuan orang ngantri di rumah saya. Dan Ustaz percaya apa enggak? 2 orang mantan RI1 Presiden Indonesia datang berobat ke rumah saya. Rumah Khatib pemborong yang orang dulu enggak kenal. Beri yang terbaik kepada Allah, Allah akan beri terbaik kepada kita. Maka khatan iman waqala inni dhaibun ila rabbi sayahdin, katakan aku akan datang menghadap Allah ke Baitullah, pasti akan Allah berikan petunjuk pada kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berkahi hidup kita. Datang karena sejatinya itu adalah rumah kita. Inna awwala baiti Udi alinas lantadi bibakkata mubarakat wakudanil alami. Jam 1 udah. Gak usah pakai nanya. Sekarang semuanya pasang niat dalam hati. Hilang sama Allah. Teriak yang kencang dalam hati. Allahumma ya Allah, mudahkan aku untuk hadir ke rumahmu melakukan haji dan umrah. Yuk pasang. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, takdirkan semua orang yang ada di majlis ini, ya Allah, bisa datang ke rumahmu melakukan ibadah haji dan umrah. Berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kenikmatan ya Allah kepada kami untuk bisa hadir berdoa langsung di hadapan Multazam, di Bukit Safa, Marwah, di hadapan Baitullah, di Jabal Rahmah, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang abror, hamba-hambamu yang senantiasa engkau rahmati, engkau sayangi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad khairal khalqihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.